Hutup akhir tahun 2021, produksi pupuk Pusri Lampaui Target PT Pusri Palembang yang merupakan anak perusahaan PT Pupuk Indonesia Persero melaksanakan kegiatan pengantongan pupuk akhir tahun 2021 dan pengantongan pupuk perdana tahun 2022. Acara berlangsung di area automatic kura handling (AU) gudang FPT Pusri Palembang pada Minggu terakhir bulan Desember 2021. Sejalan dengan visi pusri itu menjadi perusahaan agroindustri unggul di Asia, pusri selalu menyediakan produk-produk unggul yang menjadi solusi agribisnis terintegrasi bagi petani. Senior Vice President, SVP, Operasi Pusri, Solikin, menyampaikan bahwa di tengah kondisi pandemi yang berdampak pada industri pupuk, Pusri masih dapat menunjukkan kinerja produksi terbaik dari tahun sebelumnya. Pada tahun ini, unit produksi Pusri mendapatkan penghargaan bergengsi di Ajang IFA, International Fertilizer Award, untuk kategori Industri Stewardship Champion Recognition 2021, Peringkat Emas Ni Award 2021, Proper Hijau, Indi 4.0 Award, kategori Aggressive Digitalization, serta pencapaian gugus inovasi dengan perolehan Diamond, Platinum dan Gold. Direktur Utama Pusri, Tri Wahyu Disaleh mengatakan bahwa kedepannya Pusri akan memaksimalkan pemanfaatan transformasi teknologi digital yang terintegrasi, khususnya di bidang produksi agar semakin memudahkan monitoring operasional pabrik. Dengan teknologi transformasi digital dapat meningkatkan komunikasi dan akses informasi antar karyawan khususnya di unit produksi, sehingga kinerja produksi dapat semakin meningkat. Tahun 2021 merupakan tahun yang penuh tantangan dan juga prestasi bagi PT Pusri Palembang di antaranya Pusri melaksanakan launching produk NPK kopi dan NPK singkong yang diformulasikan khusus dan disesuaikan dengan kebutuhan tanaman. Pusri juga melaksanakan optimalisasi salah satu aset yaitu dengan melakukan penetapan lokasi Kenten Agro Park dan Edu KP yang terletak di Komplek Pusri Taman Pemirsa Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terbaru.